Halo sobat RC Kece Indonesia. Oke guys, balik lagi channel RC Kece Indonesia. Nah, pada video kali ini saya pengen upgrade guys. Ini motor 370 strong magnet ini gimana ya? Kecepatannya pasti kenceng banget ya guys. Oke, kita akan pasang di MND90 punya saya guys. Ini baterai motor bawaan standar guys, nanti kita akan ganti. Oke, langsung saja check it out. Nah ini dia motor standarnya guys, 370. Walaupun udah di upgrade tapi tetap kecepatannya kurang. Nih dalam gearboxnya kita harus lepas dulu ya guys. Oke guys, ini sudah terlepas motornya dari gearboxnya ya. Ini perbedaannya, satu berwarna hitam dan satu berwarna seperti biasa guys dinamonya, dan ukurannya sama karena ini ukurannya 370. Yang membedakannya adalah magnetnya guys, mungkin dalam-dalamnya beda juga kali ya. Oke, dan ini dia salah satu hal yang paling susah guys, yaitu melepas pinionnya guys. Ini susah banget guys, dan saya harus meminta bantuan pada teman-teman grup di Facebook guys. Nah ini dia jawaban para teman-teman di grup miniskel ya. Dipanasin pakai lilin atau kompor, terus dicongkel pelan-pelan. Saran saya jangan lupa pakai tang biar tangan tak melepuh. Saya udah melepuh guys, tangan saya kena api. Cungkil kanan kiri pakai sendok teh, tapi dipanasin dulu, jamin mudah banget. Apanya udah dicoba cuy, susah banget. Panasin dulu ya, udah sampai merah om, sampai jadi putih lagi apa kayak nggak bisa juga. Beli gear puller om di Shopee banyak, iya banyak, tapi lama dikirimnya om, udah gak sabar mau main. Hahaha, sama punya saya sampai jebol dinamo karena saya pukul sama, iya sama, sampai gue hancurin dinamo standarnya, tetap aja nggak bisa kebuka pinionnya anjay. Sabar, ini ujian, iya ujian banget bagi gue anjay, ini sampai emosi gue anjir. Nah ini dia komentar dari Mahdi Smash. Woi, anak Smash nih, boy band. Mungkin seperti itu bisa om, tapi harus sama ujung obeng dengan lubang pinion. Iya, ini nih guys, gua turutin dan ternyata yay, berhasil. Pakai tang dijepit terus diketukin pakai palu sedikit-sedikit. Kalau emosi sedikit keras sih. Ya, dan akhirnya berhasil guys. Oke. Dan pinionnya terbuka. Iya, saya ucapin terima kasih ya buat temen-temen yang udah bantuin aku jawab solusi untuk buka pinion ya guys. Thank you banget bagi kalian yang udah share ilmunya ya. Nah ini dia motor 370 standar, pelan banget kan, kayak siput jalannya.
Nah ini dia, wow, strong magnet, anjay, gila, 3 kali lebih cepat dari yang standar, guys. Oke guys, sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya, RC Kece Indonesia, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian. Oke guys, thank you banyak yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan see you.